Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini saya akan bawakan menunjukkan projek bagaimana untuk membuat projek aquaponik yang murah, ringkas dan sangat mudah. Okey, kita tengok videonya. Selamat mencuba. Okay, assalamualaikum. Hari ini kita akan buat ini untuk kita proses pokok ataupun tanaman aquaponik. Tanaman aquaponik. Aquaponik tu maksudnya pokok ni kita akan rendamkan ataupun kita akan ataupun dia punya medium tanaman dia adalah air. Jadi kita akan rendamkan pokok ni di dalam kolam ikan. Kolam ikan tu yang kita bela kat rumah ni. Maka kita buat daripada bahan-bahan terbuang iaitu kotak, iaitu botol mineral. Botol mineral. Kemudian kita guntingkan. Kita guntingkan. Okey, seperti ini. Okey, kita guntingkan. Taklah ada gunting tu. Ada kesan gunting tu. Okey. Okay, kita guntingkan macam tu. Okey. Kemudian kita biarkan dia punya sini. Kemudian kita akan tebuk dia punya bawah dia. Tebuk ni, kita tengok proses tebuk dia. Kita nyalakan ke api. Kita nyalakan ke api besi ni. Kemudian kita akan tebuk. Bila besi tu panas, kita akan tebuk lah. Macam tu. Dia dah berlubang. Kemudian kita panaskan lagi untuk kita buat beberapa lubang. Panaskan. Kemudian kita tebukkan. Hati-hati ketika membuat ni sebab panas, bahaya, terkena tangan, melecur. Jadi kita kena ambil langkah berhati-hati, kena buat dengan cermat, panaskan besi tu elok-elok, kena pegang dengan kain ataupun sarung tangan dan sebagainya supaya panas besi tu tak kena dekat tangan kita. Kemudian bila besi tu dah cukup panas, kita tebuk satu-satu. Itulah cara untuk menebuk lubang pada botol mineral yang kita telah gunting tadi. Selamat mencuba. Bila dah kita tebuk tu, kita masukkan anak pokok. Jadikan dia macam ni. Akar dia dekat bawah. Akar dia dekat bawah ada lubang. Dekat macam tu. Kemudian nanti kita akan rendamkan dia di dalam kolam air ikan keli. Nanti kita akan tunggu tengok bagaimanakah hasil yang akan terhasil daripada projek aquaponik ini. Okey, selamat mencuba. Itu dia pengusaha ikan keli dan aquaponik kita. Kau tengok sana. Okey, botol yang kita telah guntingkan dan kita ini macam tadi, kita tebuk lubang dia tadi tu, kan? Kemudian kita dah letakkan anak pokok. Anak pokok kangkung dan pokok dengan dawai.
Yang kita biarkan lah. Inilah aquaponik yang simple dan modal yang sangat murah. Projek ni kita amanahkan kepada Aquam Rushden untuk saya saja tidur je kan, cuti sekolah ni. Maka kita bagi dia buat projek ni. Kita tengok macam mana caranya dan apakah kejayaan daripada projek ni.